Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan Ibu Menteri KPPA, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Kebudayaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Bapak Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, yang hari ini alhamdulillah diwakili oleh DPLT Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Bunda Dr. Gigi Kartini Rustandi, yang kami cintai dan kami banggakan, Ketua Pengurus Pusat, maksud kami Penasehat PP Himpaudi, Bapak Profesor Fasli Jalal dan Bunda Gusna Wirta, serta seluruh penasehat Himpaudi yang hari ini sudah bergabung di Himpaudi TV. Yang kami hormati dan yang selalu mendukung di setiap langkah kami, Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan SD. Dan dengan kerjasama, kami merasakan banyak yang bisa kita capai. Untuk itu yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hardinsa MS, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, dan Mbak Najla Shihab, pendiri Sekolah Cikal, dan Coach Muri sebagai instruktur nasional yang hari ini bersama kita akan live, dan artis Yesi Guzman SHMBA, yang juga hadir memberikan testimoni dan sambutan. Dan yang kami hormati adalah Bang Andi Noy yang banyak membantu kegiatan PP Himpaudi melalui benihbaik.com. Selamat datang di keluarga besar Himpaudi dan seluruh Bunda PAUD, Dinas Pendidikan, Laskar PAUD, Ketua-Ketua PW, PD, PC yang bergabung di Zoom ini dan di YouTube, kami menyampaikan salam cinta anak usia dini. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan dan tempat kami menitipkan harapan masa depan negeri ini melalui pendidikan anak usia dini. Pandemik telah berlangsung dan kita belum bisa memastikan kapan berakhirnya. Tetapi yang pasti, anak tidak bisa menunggu. Oleh karena itu, prinsip Himpaudi se-Indonesia, siap tidak siap, kita harus siap. Mau tidak mau, kita harus mau dan ikhlas. Karena dengan dukungan 34 provinsi, 427 kabupaten kota, 4.637 kecamatan, dan 306.897 guru yang terdaftar di Dapodik, dan ada banyak yang juga tidak terdaftar di Dapodik, mendukung bersama-sama untuk tetap bertahan dan menjalankan pendidikan anak usia dini. Tantangan begitu besar saat ini, berdasarkan data ini, banyak anak yang tidak terdaftar di lembaga PAUD karena berbagai alasan. Kami tidak membicarakan tentang masalah,
Tapi kami ingin semua laskar Indonesia memberikan solusi. Karena itulah Himpaudi meluncurkan gerakan keluarga mendaftarkan anak usia dini ke PAUD. Begitu banyak tantangan yang dirasakan keluarga dan juga guru. Bagaimana sesungguhnya pembelajaran jarak jauh menimbulkan dampak psikologis baik terlihat maupun tidak terlihat. Dan secara ekonomi, guru-guru pendidikan anak usia dini adalah guru yang paling berdampak atau terdampak dengan masalah ekonomi dibanding guru-guru lain berdasarkan riset Save Children dan riset yang kami lakukan juga. Namun kami merasa bahwa bersama kesulitan Tuhan pasti kirimkan kemudahan. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh laskar Himpaudi se-Indonesia melalui workshop guru kreatif dan juga workshop keluarga kreatif, kita kemudian menyiapkan semua pihak untuk tetap menjalankan pendidikan. Hari ini, sel otak mereka sedang disambungkan. Organ tubuh mereka sedang dibangun. Seluruh kecerdasan sedang dikembangkan. Bagi anak usia dini, tidak ada kata nanti dan kata berhenti. Untuk itu, Himpaudi terus maju memberikan yang bisa diberikan. Karena agen penggerak pendidikan keluarga yang sejak tahun 2016 telah diluncurkan bersama Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan saat itu adalah Bapak Anies Baswedan, semakin menjadi bukti nyata bahwa ini adalah jawaban untuk masa pandemi. Karenanyalah kami meluncurkan agen penggerak pendidikan keluarga yang disambut baik oleh Bapak, Ibu, Bupati, dan Gubernur-Gubernur di Indonesia. Dan Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak dan dukungan dari kementerian-kementerian, para guru-guru yang secara ekonomi terbatas tetap terus berjuang dengan segala keterbatasannya. Tidak ada kata nanti, tidak ada kata berhenti. Tuhan berikan kemudahan bersama kesulitan. Guru-guru PAUD tidak hanya mendidik anak-anak, tetapi menjadi konsultan keluarga, sekaligus melaksanakan dua pekerjaan, menjadi guru anak-anak dan menjadi guru keluarga. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mengundang kebaikan untuk memberikan penghargaan profesi kepada guru-guru ini. Dan secara bertahap guru terus melakukan adaptasi yang luar biasa. Tapi secara psikologis ternyata baik terlihat dan tidak terlihat, sesungguhnya ada banyak dampak yang besar. Oleh karena itu, berdasarkan riset, berdasarkan diskusi-diskusi, dan beberapa tokoh yang telah kami undang di Himpaudi TV, kami menyimpulkan olahraga bisa untuk menekan stres, bisa membuat sehat, dan bisa menjadi pengalihan aktivitas gadget yang banyak dilakukan anak-anak bersama keluarga. Oleh karena itu, dengan bangga hari ini, kami meluncurkan Hari Olahraga Himpaudi dan ucapan terima kasih kami sampaikan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Kepada 3 kementerian dan 4 kementerian bersama kementerian yang dipimpin oleh Bang Sandiaga Uno dan tentu saja Ketua Panitia PP Himpaudi, Bunda Nila dan seluruh laskar PP Himpaudi dan seluruh laskar Himpaudi se-Indonesia. Hadir di ruangan ini tokoh-tokoh besar seperti Bapak Dr. Gutama dan Bunda Ira Yuliantina, Sekretaris BAN PAUD dan PNF. Juga Bapak Dr. Budi Dharma dan banyak pihak-pihak lain yang kecil tak saya sebut gelarnya, besar tak saya sebut gelarnya, kecil tak saya sebut namanya. Bahkan bunda-bunda PAUD se-Indonesia yang telah memberikan testimoninya. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar peluncuran Hari Olahraga Himpaudi. Kepada Bunda Menteri KPPA, kepada Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan yang diwakili oleh Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, kepada Bunda Santi yang mewakili Dirjen GTK, kepada
Kementerian Kesehatan yang mewakili Menteri Kesehatan, Bunda Dr. Gigi Kartini, PLT Dirjen Kesmas, kepada Ayanda kami, Profesor Fasli Jalal, kepada Bapak Hardinsah, Ketua Umum Pergizi Pangan, kepada Kak Muri, kami mohon perkenannya untuk memberikan sambutan, dukungan, dan segala hal yang bisa diberikan. Saya, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi, dengan segala kerendahan hati, memohon kerjasama kita hari ini dan seterusnya melalui sebuah rencana tindak lanjut yang telah kami siapkan. Hari ini kita luncurkan, maka mulai bulan Februari kami akan roadshow 24 provinsi. Mudah-mudahan benihbaik.com yang sedang membicarakan ini akan mendanai kegiatan ini. Bunda Dr. Gigi Kartini, kami sampaikan rasa terima kasih bahwa Kementerian Kesehatan melalui Direktorat ESGA akan bekerja bersama kami terpilih yang kami jadikan juga fokus penelitian kami. Oleh karena itu, untuk mendukung ini, kami akan memproduksi beberapa buku yang kami harapkan didukung oleh kementerian. Dan setiap hari Minggu akan live olahraga di Himpaudi TV, terintegrasi informasi dan webinar. Dan setiap Jumat, Himpaudi TV akan ada dan sudah dan olah pikir. Melalui olah tubuh, melalui olah jiwa, melalui olah pikir, kita siapkan SDM negeri ini yang berkualitas. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.